Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, berjumpa kita kembali sahabat-sahabat dalam channel Kapten Alam. Jadi sahabat-sahabat, hari ini konten kita berkenaan perbelanjaan ataupun kos kehidupan seharian, sebulan dan tahunan. Yang mana untuk kita kira semua kos ni supaya kita dapat buat keputusan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dengan kita jelas kos-kos kehidupan kita hari-hari, bulanan dan tahunan. Jadi jom sama-sama kita tengok, kita kira sama-sama okay, secara average-nya, secara puratanya berapakah perbelanjaan kita selama sebulan. Jadi jom. Dalam kiraan 3, 2, 1, tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Okay, sahabat-sahabat, kita terus saja pergi pada poin-poin dia. Saya dah siapkan untuk anda pengiraannya semua. Okay. Alright. Jadi, perbelanjaan tidak boleh melebihi pendapatan kita. Apa maksudnya? Pendapatan ataupun gaji kita contohnya RM2,000. Perbelanjaan kita RM2,500. Maka dah melebihi pendapatan dan menjadi minus RM500. Hal ini yang dikatakan penyakit kewangan. Jadi kita tengok apakah duit-duit keluar yang sering ataupun selalu okay, masyarakat kita keluarkan. Jadi yang pertama makanan. Ini keperluan lah. Okay, makanan adalah satu keperluan. Dan dia boleh juga jadi kehendak. Nanti kita bezakan apa keperluan, apa kehendak. Okay. Yang kedua, bil handphone. Mungkin ada orang pakai bil handphone mengikut bayaran tertentu. Setiap orang berbeza. Jadi nanti kita average kan. Kita puratakan berapakah perbelanjaan ataupun duit keluar kita ni. Okay, bil api dan bil air, rumah, kereta, minyak kereta, maintenance kereta. Mungkin ada yang ambil takaful, PTPTN, ASB, tabung haji dan lain-lain. Jadi kita akan kirakan berapakah duit keluar kita ni yang perlu kita tahu penyakit-penyakit yang tak betul ni. Okay. Okay. Jadi inilah perkara dia. Okay. Makan minum kita. Jadi bulanan, contoh kita ambil RM20 untuk sehari. Okay, makan itu. Ni dah bajet-bajet dah ni sahabat-sahabat. Lagi-lagi golongan belia. Yang dah kahwin mungkin lebih. Jadi kita ambil average saja. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang. Okay. Jadi kita ambil purata dia. Misalnya RM20 sehari. So kita darab dengan 30 hari. So untuk makan dan minum saja sudah mengeluarkan duit sebanyak RM600 sebulan. Bil handphone sebulan RM50. Macam saya katakan tadi, mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang. Okay. Bil api, bil air RM100. Rumah mungkin dia beli ataupun sewa. Kita ambil average RM500. Kereta dia bayar tiap-tiap bulan RM500. Minyak kereta contoh RM50 untuk seminggu. Ni kereta dia memang power lah. RM50 seminggu. Darab 4 minggu bersama sebulan, dia keluarkan minyak kereta RM200 sebulan. So maintenance kereta ni biasanya kita servis kereta 6 bulan sekali ataupun setahun sekali mengikut kilometer kita lah. Dan juga insurance setahun kita bayar. So saya ambil average-nya, okay, bulanan yang kita perlu simpan untuk bayar maintenance kereta ni lebih kurang RM66.66. Seterusnya iaitu takaful. Mungkin ada yang ambil takaful. Okay. Sebanyak RM150 sebulan. Dan mungkin yang belajar dia ada ambil PTPTN, MARA ataupun apa-apa saja pinjaman untuk belajar.
mungkin dia bayar bulanan sebanyak RM200. Dan ada yang ambil ASB, so dia bayar bulanan untuk ASB RM300 mengikut pada loan ASB yang dia buat lah. Jadi ni kita ambil average. Jadi total untuk sebulan, okay, total untuk sebulan kita tambahkan semua duit pengeluaran yang ada ni adalah RM2,666.66 sebulan. Jadi kalau tadi kita ambil contoh gaji kita RM2,000, maka dia dah jadi negatif 600 apa RM666.66. Ini yang dikatakan penyakit kewangan. Jadi hari ini kita perlu bedah penyakit ni untuk kita cari solusi dia. Okey, untuk kita cari solusinya. Seterusnya, tadi kita dah kira untuk bulanan. Okey, ni bulanan dan ni tahunan. Okey, kita nak kira tahunan. So, makan minum setahun saja RM7,200. Bil handphone setahun RM50. Bulanan darat 12 bulan. So, RM600 kita keluarkan untuk bayar bil handphone setahun. Okay, bil api dan bil air. Okay, kita keluarkan sebanyak RM1,200 setahun. Rumah RM6,000 setahun. Kereta RM6,000 setahun. Minyak kereta RM2,400 setahun. Maintenance, macam saya kata tadi, mungkin ada orang bayar insurans kereta. Okay, maintenance, servis-servis dan lain. Mungkin ambil purata ni dah paling minimum RM800. Kalau dia ambil insurans first party, okay, dia buat servis kereta yang TikTok, mungkin lebih, sahabat-sahabat. Jadi ni dah bajet-bajet lah dikatakan. Jadi takaful, dia setahun dia bayar RM1,800. PTPTN RM2,400 untuk tahunan. ASB RM3,600 setahun. Jadi total tahunan yang dikeluarkan untuk kos-kos kehidupan adalah RM32,000 setahun. Jadi RM32,000 setahunnya adalah duit keluar kita. Jadi kita tukar balik, RM32,000 setahun ni dia masuk bukan keluar. Ni yang perlu kita jelaskan. Okay, kalau boleh RM32,000 ni bukan setahun tapi bulanan. Macam tu sekali kita nak cari solusinya. Tapi kita buat satu persatu dengan cara anda subscribe, tekan butang lonceng tu untuk kita sama-sama berkongsi. Okay? Sekiranya anda ada komen yang terbaik, ada pandangan yang terbaik, tulis di ruang komen dekat bawah channel ni. Okay. Jadi kita sambung. Okay, seterusnya, apakah perkara yang perlu dan harus kita buat? Pertama, kurangkan perbelanjaan kita tadi. Yang kedua, tambah pendapatan kedua. Jadi dua perkara yang ada. Sama ada anda mungkin kurangkan perbelanjaan, mungkin daripada naik kereta, kita boleh pergi naik motor. Mungkin daripada kereta, kita boleh naik kereta api. Mungkin daripada kita pergi bayar bil handphone RM50, kita boleh kurangkan bayar bil RM20. Mungkin yang bayar Astro, ada yang bayar Astro, tak payah pakai Astro. Sebab kita boleh tengok semua cerita dekat YouTube dan sebagainya. Mungkin ada yang ambil ASB sampai RM500 sebulan, okay, RM300. Mungkin dia boleh ambil kurang. So itu salah satu cara untuk kita kurang perbelanjaan. Dan salah satu cara lagi kurang perbelanjaan, contoh biasa makan, dia kalau boleh nak makan kat kafe. Kafe, air kopi dah RM10. Kat kafe, air kopi O dah RM10. Contoh macam Starbucks. Kopi dia saja dah dekat RM20. Pergilah kedai mama, warung kopi jalan baru RM1, RM2. So, itu salah satu cara yang perlu kita jelaskan. Apa kenapa nak pergi ke kafe? Supaya nanti dapat ambil gambar kat story, branded dan sebagainya. Itu tak boleh. Kita tukar budaya tu. Ya? Terusnya tambah pendapatan kedua. Jadi kurangkan belanjaan. Apakah budaya perlu dikurangkan? Seperti yang saya dah jelaskan tadi.
So kita jelaskan lagi, perkara yang perlu kita jelas adalah perbelanjaan, keperluan dan kehendak. So keperluan, contoh makan, nasi dan minum. Kehendak, nak pergi KFC lah makan, Starbucks dan lain-lain. Contoh pakaian, belilah Adidas ke nama yang biasa-biasa. Tapi dia nak pergi beli pakaian, Nike, Adidas dan lain-lain. Padahal dia tengah sakit kewangan, poket dia tengah sakit. Tapi disebabkan nak dikatakan oleh kawan-kawan, jiran-jiran, ui branded eh kau sekarang. Ini adalah perkara yang salah sahabat-sahabat. Okay. Kalau kita nak tu, kita jelaskan dulu supaya tak jadi negatif kita punya kewangan, jadi positif. Ada lebihan, baru kita berbelanja. Seterusnya, kenderaan. Kenapa kan biasa-biasa, Proton, apa ni nak kenderaan yang menjadi kehendak, contoh Toyota, Honda, padahal dia tengah sakit kewangan. So perkara ni yang perlu kita uruskan. Apa yang saya kongsikan ni adalah untuk mengingatkan diri saya juga, dia bersama sahabat-sahabat semua. Seterusnya, buat pendapatan kedua. Okay, yang pertama, okay, jadi ejen. Jadi ejen. Okay. Yang kedua, tak ada modal untuk jadi ejen. Jadi dropship. Okay, jadi dropship yang hanya promotkan barang orang dan kita ambil komisen. Ataupun yang ketiga, ambil upah. Contoh, apa kepakaran anda? Okay, contoh kepakaran anda, anda tera masak. Okay, siapa yang nak buat majlis kahwin ataupun majlis doa selamat, saya boleh masak nasi goreng. Sekian-sekian upah dia. Ataupun ambil upah cuci kereta. Itu antara cara buat pendapatan kedua. Dan terakhir iaitu pelaburan. Pelaburan ni adalah pelbagai jenis. Salah satu macam TSB, tabung haji, unit trust, kes saham, pelaburan currency, pelaburan komoditi dan lain-lain. Jadi pelaburan ni kita perlu jelas juga. Okay, kat mana tahap kemampuan kita. Jangan kita ikut-ikut. Okay, seperti mana yang saya tahulah, kawan-kawan saya banyak terlibat, masa sekolah lagi, terlibat dengan pelaburan currency. Dan padahal tak ada hasil. Sebab dia tidak ada bimbingan, tidak ada komuniti yang betul untuk bersama-sama. Jadi untuk terlibat dalam pelaburan ni, sahabat-sahabat perlu mencari bimbingan betul. Pelaburan kalau macam ASB, tabung haji, itu merupakan pelaburan yang low risk. Okay. Untuk tuan-tuan perempuan semua, cari satu pelaburan yang memberikan pendapatan yang mungkin boleh membantu anda untuk mereka komitmen tersebut ataupun mempunyai duit lebihan. Okay, ASB perlulah anda ambil sebab dia amanah saham milik putera yang dikeluarkan oleh government untuk membantu khusus bumi putera. Okay. Cuma tahap untuk mendapatkan ilmu pelaburan perlu terus anda cari. Okay. High risk. Saya dah kongsikan di video-video yang lepas jenis-jenis pelaburan ada. So anda boleh lihat balik video tu macam mana caranya, mana yang sesuai untuk anda. Setiap pelaburan berbeza mengikut individu. Ada orang yang sibuk bekerja, pelaburan sedemikian yang sesuai untuk mereka. Ada pelaburan yang individu ni lebih masa. So teknik dan strategi ini yang sesuai untuk mereka. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe. Semoga kita dapat kongsikan lebih banyak ilmu dan cara-cara, tip-tip dan apa sahaja yang memberi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.